Sinyo Hari Sarundayang atau sering disapa SHS adalah sosok pemimpin paripurna juga mantan gubernur Sulut ke-12 yang menjabat dua periode ini telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 00.31 WIB di MMRC Siloam Hospital Jakarta. Pemakaman Gubernur Sulawesi Utara periode 2005 sampai 2015, Sinyo Hari Sarundayang berubah. Awalnya disebutkan akan dimakamkan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021. Tetapi info terbaru yang diperoleh, Dubes Filipina ini akan dimakamkan pada hari Rabu nanti tanggal 17 Februari 2021. Jenazah mantan Gubernur Sulut dua periode ini disebutkan nanti akan tiba pada hari Senin tanggal 15 Februari. Kemudian almarhum Sarundayang akan disemayamkan di Rumah Duka Winangun Manado. Berikut rundown tentatif penjemputan dan pemakaman almarhum Sinyo Hari Sarundayang.